Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hoki Amatir Agus Baski. Bosan makan mie gitu-gitu aja. Coba nih bikin pizza mie. Bahan mudah, irit lagi. Cocok untuk anak kos. Untuk bahan dan cara bisa dilihat di deskripsi ya untuk lebih lengkapnya. Ya, kita pecahkan 4 butir telur. Untuk bawang merah dan bawang putihnya, potong-potong sesuai selera ya para sobat koki amatir. Nah, kita masukkan bumbu mie-nya. Bila Anda tidak suka, bisa tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Sesuai selera saja ya para sobat koki amatir. Lalu kita kocok lepas telur dan bumbunya ya para sobat koki amatir. Masukkan mie yang sudah direndam dengan air panas tadi ya, yang sudah ditiriskan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita goreng di minyak panas ya. Usahakan minyaknya agak banyak, karena kalau sedikitan nanti cepat gosong ya telurnya. Kita cek di bawahnya sudah agak kering atau belum. Kalau sudah, kita balik ya para sobat koki amatir. Untuk membaliknya hati-hati ya para sobat koki amatir, rentan hancur ya waktu membalik. Pastikan bawahnya sudah agak kering. Jangan lupa kita tekan-tekan agar semuanya matang ya. Kalau enggak ditekan-tekan nanti tengahnya bisa tidak matang. Bila video saya ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya para sobat koki amatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.